Setelah menerima seluruh kotak suara dari PPK, KPU Makassar mulai melakukan rekapitulasi surat suara untuk tingkat kota pada Senin 14 Desember 2020. Rencananya, rekapitulasi suara ini akan berlangsung hingga 3 hari atau hingga 16 Desember mendatang. Untuk rekap tingkat kota kan kita mulai besok, tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020. Itu tempatnya di Hotel Harper. Tentunya rekap ini kita tetap mematuhi prosedur protokol kesehatan COVID-19 ya. Jadi KPU, kemudian Bawaslu, kemudian perwakilan dari saksi masing-masing paslon. Itu kemudian nanti untuk teman-teman media juga ada ruang untuk itu. Kemudian ya intinya kita sesuai dengan standar protokol COVID. Ada fasilitas live streaming yang akan kita lakukan sehingga masyarakat bisa memantau juga. Tidak seperti itu, karena kita berusaha menjaga jarak di dalam proses rekap itu. Hasil rekap berjenjang itu insya Allah sudah selesai sebelum tanggal 17. Jadi